Okay guys, kita jumpa lagi di channel YouTube Cas Audio. Okay, kali ini saya mau bedah lagi mengenai part 2 ini dari mobil Jazz. Jadi pengerjaannya sudah selesai semua, sudah rapi semua, dan yang kita pasangkan adalah seperti ini nih bentuknya nih. Seperti yang kemarin masih berantakan ya, ada beberapa kayu, ada beberapa lem yang ngumpul-ngumpul di sini. Akhirnya sekarang, waduh, kita udah bisa tersenyum dengan lega. Coba senyum lebar bagaimana sih? Oke, jadi hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Kita mau tunjukin, kita sengaja bikin kombinasi ada warna kuning, ada warna hitam. Seperti ini, karena kita melihat bentuk dari mobilnya kuning dan juga jok kulitnya sudah model motif kuning dan hitam. Jadi tentunya pas banget. Dengan desain sebelah kiri adalah kapasitor dan yang tengah adalah power ampli. Dan yang paling kanan adalah komponen yang utama yaitu prosesor Venom Pandora. Nah caranya kita bikin dua warna ya atau two tone begini, kuning. Lalu ada akrilik dengan cahaya warna kuning juga. Nah di sini di bagian ban kita bikin sengaja ada logo Honda biar lebih nyambung dengan merek mobilnya. Nah jadi kita bisa angkat seperti ini guys. Otomatis dengan cara begini ban serta alat-alat kunci atau pembongkar ban ini tetap utuh, tetap kita bisa pergunakan dengan standarnya. Nah kita pasang lagi di sini. Yang berikutnya adalah bagian subwoofer. Nah, subwoofer kemarin kita jelaskan di sini dengan kubikasi kurang lebih mendekati 1 kubik feet. Tentunya adalah box yang ideal untuk ukuran Rockford P1 ini. Karena dengan kubikasi yang pas, pastinya suaranya makin enak, deep bagus, serta gelernya juga bagus. Jadi, setelah finishing, alhasil seperti ini guys. Keren nggak? Bagus nggak bro? Bagus katanya. Ini pemiliknya juga kayaknya bilang bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan panggil juga orangnya, komennya bagaimana. Karena ini adalah pertama kalinya mempercayakan pengerjaan audionya dengan custom di tempat kami, Cas Audio. Nah, selebihnya selain membahas tentang hasil belakang, karena tadi sebelumnya di slide depan adalah beberapa pengerjaan dan waktu proses kita kulitin. Nah, sekarang saya mau ajak ke depan, nunjukin bagian pilarnya, guys. Untuk speakernya, kali ini kita gunakan Flux Series atau Flux. Serinya adalah Flux Neo 3-Way. Yuk, kita ajak ke depan dulu, guys. Oke, sekarang saya sudah ajak ke bagian depan, yaitu mau nunjukin hasil daripada desain pilarnya. Ini saya bikin kali ini desain pilarnya sedikit agak berbeda dari biasanya. Biasanya kita bikin modelnya lebih gantung ke bawah. Nah, kali ini kita manfaatin ruang dari segitiga pilar mobil ini. Jadi begitu kita duduk ya, saya ngelihatnya benar-benar pas banget. Nggak blank spot yang pertama, dan yang kedua, ini mitrengnya lebih masuk ke dalam. Jadi terkesan panggungnya makin lebar lagi. Pastinya nanti suaranya akan lebih baik lagi nih. Pastinya saya juga penasaran, kalian juga penasaran kan? Nah, ikuti aja terus, saya jelasin sedikit. Ini adalah satu set 3-way speaker Flux atau Flux ya. Dengan desain tweeter seperti ini nih keren banget guys. Jadi bahannya dom tweeter, saya suka banget karakternya karena harganya terjangkau, murah. Cuman 3-way-nya ini sekitar 4,5 jutaan. Desainnya keren, suaranya bagus. Nah, desainnya ini dengan model jaring honeycomb ya, atau sarang lebah, sarang tawon. Model tutup mitrengnya ini beda. Ini kita custom sendiri, jadi matching banget nih guys. Keren nggak? Jadi rapi banget nih, kita ngelihatnya indah banget lah pokoknya. Pas banget dilihatnya. Simple, rapi, suaranya maksimal. Jadi jos gandos. Untuk mid-bass kita tidak melakukan perubahan, kita pasang di posisi pintu standarnya. Jadi door trimnya juga utuh ya, kita tidak bobok-bobok. Jadi untuk mobil ini terkesan pintunya biasa, tapi di dalam kita pasang peredam, pasang ring kayu, dan kita pasangkan juga DJ circle-nya. Oke, nanti kita mau ajak ke bagian tuning, otomatis kita mau ajak juga untuk dengerin hasil suaranya dari mobil ini. Oke guys, saatnya kita memberitahukan bagaimana hasil settingannya, hasil cuttingannya, dan equalizer-nya seperti apa. Secara total kita tadi sudah menunjukkan hasil kerja kami, termasuk proses pembuatannya. Di part 1 kita bahas tentang ukuran boxnya, tentang proses pembuatan boxnya, dan tadi baru saja kita kasih hasil setelah rapi semuanya. Jadi barang-barang yang dipakai adalah dari power, ada prosesor, dan ada kapasitor bank, dan bahkan speakernya yang kita mau dengerin. Di mobil ini sistem pengkabelannya juga kabel yang tidak terlalu mahal, jadi secara global mobil ini paketnya sekitar 20 jutaan sudah lengkap, speaker, prosesor, dan di luar head unit ya tentunya. Saatnya kita sekarang masuk ke bagian cutting frekuensi, yaitu kita lihat ke layar komputer. Di sini kita sudah setting sebetulnya, karena terlalu panjang kalau kita jelasin bagaimana cara tuningnya, tapi secara global saya mau kasih tahu juga. Pertama adalah bagian tweeter ya, kita di sini cutting tweeter kirinya adalah 3000 Hz, slope-nya minus 12 dB, gain-nya minus 5, tapi pada mid-range gain-nya minus 0. Jadi memang kita cari gain yang paling pas, yang setara
di hasil suaranya. Jadi gain itu selalu berbeda-beda. Setiap prosesor, setiap power kita selalu berbeda. Nah, untuk sebelah kanan hasilnya sama seperti ini ya. Lalu mid-range, mid-range-nya kita cutting band pass minus 12 dB dengan frekuensi high pass-nya 500, lalu low pass-nya 1500. Jadi tweeter ke mid-range ketemunya di mobil ini ada gap, jadi tidak ketemu pada titik 3000. Nah, sebelah kanan juga sama seperti ini. Berikutnya kita kasih lihat mid-bass. Mid-bass-nya band pass, slope-nya minus 18 dB, cutting frekuensinya adalah high pass 60 dan low pass-nya 450. Oke, sebelah kanannya juga tentunya sama. Kita sekarang mau lihat ke bagian EQ. EQ-nya agak terlalu banyak, kita jelasin, saya perlihatkan satu persatu ya. Ini adalah tweeter kiri. Nah, lalu tweeter kanan seperti ini, dan berikutnya adalah mid-range kiri ya, seperti ini. Lalu berikutnya adalah mid-range kanan ya, yang garis kuning, dan mid-bass kiri yang garis oranye, dan berikutnya adalah mid-bass kanan. Nah, untuk TA kita bisa lebih baca dibandingkan hasil EQ ya, karena banyak banget. TA-nya di sini channel 1 tweeter dan channel 4 mid-range, ini ketemunya titiknya sama, sebelah kiri sama, sebelah kanan sama, karena pada posisi yang berdekatan. Nah, untuk tweeter kanan hasilnya ada 5,1 milisecond. Nah, sebelah kanan mid-range juga sama 5,1 milisecond. Artinya selisih daripada nilai tweeter kiri dan tweeter kanan itu selisihnya adalah 1,1 milisecond, jadi hasil yang ideal. Nah, lalu berikutnya ada mid-bass. Mid-bass kiri selisih dengan mid-range sebelah kiri selisihnya adalah 0,8, karena pada tweeter dan mid-range 4 milisecond, pada mid-bass kiri bawah 3,2, jadi 0,8 milisecond. Itu juga hasilnya umum, artinya ideal. Nah, sebelah kanannya 3,3, jadi semuanya rata-rata sama. Nah, kita bukan berarti harus bikin sama, karena memang pas yang kita dapat sama, gennya sama, TA-nya ketemunya ideal sama. Maksud saya toleransi nilainya tidak terlalu jauh, artinya wajar. Di sini cuttingannya saya tunjukkan secara simple, yang paling poin bagaimana waktu kita nyeting adalah seperti ini ya. Jadi kita EQ tweeter, yang lain di mute semua, saya EQ tweeter satu dulu. Setelah dianggap baik, lalu saya EQ mid-range, tweeternya kita matikan. Nah, setelah dua-duanya EQ, lalu coba saya gabungkan sebelah kiri ya. Nah, nanti setelah tweeter mid-range digabungkan, saya EQ lagi mid-bass kiri. Nah, setelah EQ sendiri kita gabungkan. Nah, begitu juga yang kanan. Kalau kiri sudah kelar semua, kanan sudah kelar semua, lalu kita gabungkan kanan dan kiri. Setelah digabungkan kita koreksi lagi apakah masih acak-acakan atau wajar atau tidak berdasarkan grafik dan berdasarkan kita dengerin. Nah, tujuannya seperti itu kenapa? Yang kita cari adalah proporsionalnya. Jadi bagaimana di atas mobil ini seolah-olah kesan panggungnya itu hidup. Yaitu yang kita cari, sekali lagi saya ulas di sini, yang kita cari adalah position, staging imaging, layer ya, layer kedalaman, lebar panggung, dan tonal. Tonal itu meliputi suara high mid low, yaitu bass treble mid. 3 poin itu yang utama. Nah, mid itu definisinya ada mid rendah, mid tengah, mid atas. Lalu ada tweeter rendah, tweeter high frekuensi sekali. Begitu juga bass, ada sub bass. Nah, itu tonal itu kita harus dengerin ideal pas. Nah, karena bicara suara ini adalah bagaimana kita menempatkan suara dan posisi yang enak didengar dan ukurannya ideal. Jadi kita cari mana yang paling baik. Nah, disitulah kita bisa merasakan lebarnya panggung, kesan panggung, dan kedalaman panggung, bahkan tingginya panggung. Untuk kalian yang mau belajar, bisa kutak-atik dengan cara melakukan tuning di bagian prosesornya. Jadi, kalau sebagai masukan, tidak terlalu ribet dibandingkan kita setting di prosesor, putar lagi, akhirnya feeling kita sudah hilang. Begitu juga alat ukur bisa jadi timingnya berubah. Jadi waktu kita setting benar-benar harus diem, tidak ada suara lain kecuali ping noise. Ping noise itu yang bunyinya. Nah, di sini kita mau praktekin hasil dari ping noise secara global setelah digabungkan seperti apa. Yuk kita lihat ke layar iPad ini. Oh iya, satu lagi. iPad ini kita sebagai penunjuk grafik, yang mana sumber suaranya adalah dari speaker, ditangkap melalui mikrofon, masuk ke software iPad, lalu komputer saya rubah dari layar laptop ini. Ya, kita mau kasih lihat hasilnya. Ini adalah kita gunakan CDCAN track 29 ping noise mono. Oke, kita mau lihat. Oke, ini iPad-nya saya pause sedikit, saya terangin. Pada bagian sub-bass-nya bagus banget ya, low frekuensinya, timbernya dapet. Lalu masuk ke mid-bass juga bagus, ini sengaja dibikin lebih tinggi karena banyak musik buat harian yang lebih ngebeat. Tujuannya pada saat
mobil jalan, sedikit noise masuk ke dalam, ini masih dominan. Nah, mid low-nya sama mid high-nya juga cakep, bagus, bahkan sampai ke tweeternya tuh rata. Nah, ini hasil daripada mobil ini setelah kita setting. Jadi, setting itu bukan feeling, tapi ada pemandu dan juga feeling kita bisa dengerin dengan baik apa tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, sekali lagi, hasilnya udah, saya mau kasih denger di track 21, 22, dan 26. Saya pause dulu ya, lagu ini benar-benar enak banget. Jadi kalau saya bilang nih mantul ya, mantap betul. Saya bisa dengerin sub bassnya itu ngisi banget. Jadi kayak wah benar-benar indah banget deh. Saya dengerin lagi sebentar, nanti saya pindah ke track 22. Beneran kayak gak mau berhenti. Tapi karena durasi waktunya nggak cukup, saya mau pindahin track dua-duanya. Aji, enak banget. Jadi di track 22 ini ya, instrumen, high frequency, mid, mid low, sub bass semuanya, waduh, indah banget beneran. Jadi begitu kita denger tuh kayak isi semua nih ruang ini dan panggungnya jelas banget. Itu yang paling utama yang kita inginkan ini seperti ini. Buat Anda yang mendengarkan dari handphone mungkin atau dari perangkat yang lebih bagus, kalau mau enak sih disarankan pakai headphone ya. Dan ini kita rekam dengan perekam yang biasa, jadi tidak menggunakan sistem yang canggih, karena hanya sebagai tuntunan aja, sebagai sampel. Nah, mengenai lagu, sering ditanyakan para subscriber bilang, lagunya ganti dong. Kita masih nyari-nyari lagu yang memang bagus ya, bukan berarti saya harus pakai lagu ini sebetulnya, tapi kebetulan lagu ini ada di dalam CD-nya Car Audio Network, yang dipakai resmi, sudah izin resmi, jadi tidak kena copyright. Dan lagunya memang bagus, instrumennya bagus. Nah, berikutnya lagu yang jedeg-jedeg dikit, kita mau dengerin track 26-nya. Masuk ke ref itu bassnya lebih enak lagi nih. Waduh, ajib, pokoknya top Marco top, mantul banget, MG. Untuk hasil dari mobil ini sudah kita bedah semua, sudah kita kasih tunjuk semua, mudah-mudahan bisa memberikan panduan untuk yang hobi setting-setting sendiri atau yang mau coba-coba utak-atik audionya. Bukan bermaksud merasa kita yang paling bisa, bukan, kita juga sama-sama belajar.
tapi memang ini adalah kerjaan yang kita lakukan setiap harinya. Jadi hampir setiap hari itu tuning prosesor, bahkan bisa lebih dari 2, bahkan bisa dari 3. Ya, intinya buat saya merasa mau sebagus apapun, sehebat apapun, kalau sudah banyak jam terbang jadi pede, udah gitu aja. Oke, akhirnya mobil ini udah selesai, tadi kita udah tuning, udah kasih denger juga sama pemiliknya. Nah, beliau ini adalah namanya Mas Bowo ya. Mas Bowo kan udah jauh-jauh nih percayain mobil ke kita. Jadi kesan pertama melihat tadi sama lihat bikinan kita terus hasil suaranya, komennya apa nih buat kami nih? Wah, kalau ini suaranya mantep lah. Pokoknya suka, mantap, ya? Siap-siap. Bagus banget. Desainnya juga saya suka sih. Desainnya pas banget sama warnanya. Jadi intinya secara global pengerjaannya suka, suaranya suka ya. Siap, suka. Oke, jadi intinya kita udah panggil orangnya, beliau ini benar-benar bilang suka banget, hasilnya katanya rapi. Nah, mudah-mudahan benar-benar dari hati ya, kita nggak ada settingan. Yep. Kebetulan kita dua kali ketemu, awalnya pasang peredam, dan ini pasang audionya ya. Jadi kita mencoba memberikan yang terbaik, bukan janji-janji. Kalau kalian mau tahu hasilnya ya berarti datang langsung ketemu kita, percayakan ke kita ya, promosi lagi. Oke, intinya terima kasih banyak, saya juga terima kasih Mas Bowo. Yep. Udah datang ke tempat kami. Buat Anda yang selalu mendukung channel YouTube Cas Audio, jangan lupa like, subscribe, komen, dan tombol loncengnya ditekan agar dapat notifikasi berikutnya. Dukung terus channel YouTube kami, jangan lupa di video selanjutnya guys. Thank you.